7 mile for Greater Houston. Di era sekarang ini, bahasa Inggris perlu untuk dikuasai dengan baik, sehingga begitu pentingnya belajar bahasa Inggris dengan benar. Harapan besar seluruh peserta didik semangat dalam mempelajari bahasa asing sejak dini, dan salah satu upaya persiapan International Islamic Boarding School. Peserta akan mampu berbahasa Inggris bukan hanya sebagai nilai akademis, namun juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa sehari-hari. Berbahagialah kalian ditawarkan program TOEFL ini. Yang pertama berarti selangkah lebih maju teman-teman semuanya. Kami di Al-Muntakin ini salah satunya memiliki program orientasi dari sisi menjadi lomba-lomba riset internasional salah satu diantaranya. Metode yang bagus, materi yang tepat, cara yang tepat, kemudian diikuti oleh respon yang semangat, insya Allah you will say TOEFL class is easy. Learning TOEFL is fun. Learning TOEFL is not difficult. To reach the great target, we don't need long time. Kalau belajar dan konsentrasinya, kemudian ada lagi gurunya, metodenya, materinya, pas, insya Allah, nothing is difficult. Are you ready to work together? Facing TOEFL is like a nightmare for some people. But in 7 days, we are going to make you confident and even get a high score in TOEFL. Can you give me another example with another verb or something else? Another phrase? Yeah. Oh, maybe now. Yeah. Because it is no now. Oh, okay. Okay. How do you say guru in English? Teacher. Teacher, okay. So, let's change the student becomes a teacher. Come on. I am teacher. I was teacher. I will be teacher. Wujudkan mimpi anak bangsa Indonesia dengan belajar bahasa Inggris bersama Future English Education Center Kampung Inggris. Semoga dengan kegiatan ini, peserta didik dapat terampil menggunakan bahasa Inggris secara aktif untuk kepentingan komunikasi sehari-hari dengan bahasa Inggris.